Itulah Suzy, anak kami yang sangat manja. Tapi dia miliki hati yang luhur, suci murni. Pernah saya memancing ikan bersamanya, tapi dia bersedih, menyuruh saya lepaskan ikan itu. Maka kami makan di kedai kopi saja, tak nak ikan. Satu ketika, dia menyelamatkan seekor anak kucing yang terbiar dan memberinya kehidupan. Kemudian, kemalangan menimpa. Lalu Suzy meninggalkan kami. Apabila ada yang mencadangkan agar organ hatinya didermakan, saya katakan tidak. Lalu, dengan linangan air mata, saya mengenangkan beliau. Hati sanubari sepertinya dilahirkan semata-mata untuk memberi kehidupan. Mengapa pula kami katakan tidak? Hatinya... Ya, sememangnya murni.